Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya tentunya di Abang Channel. Seperti biasa, saya akan menemani waktu santai teman-teman semua. Di sini saya akan memberikan info-info seputar Rangga Azob dan juga Heiko van der Vecken. Langsung saja ya guys, kita masuk ke topik pembahasan. Ternyata Heiko van der Vecken dan Rangga Azob masih saja menyembunyikan rahasia tentang hubungannya. Kalau dipikir-pikir ya guys, mereka ini gak bisa jauh dari satu sama lain. Karena memang mereka sering bertemu di lokasi syuting, membuat keduanya tidak bisa jauh. Makanya saat Heiko pulang ke tanah kelahirannya di Bali, Rangga Azob pun langsung menyusul ke sana. Mereka berdua pun tidak ketinggalan untuk menikmati keindahan Pulau Bali bersama ya guys. Tidak hanya itu, bahkan tanda-tanda mereka berdua itu jodoh sudah di depan mata. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan yang lebih jauh, alangkah baiknya teman-teman semua menonton video ini sampai habis. Oke guys, kita lanjut. Saat Azob dan Heiko awal ketemunya di lokasi syuting, penggemar pun yakin ingin menjodohkan mereka berdua. Dan penggemar pun tidak peduli dengan omongan hater yang selalu menghujatnya. Namun penggemar tetap yakin akan menjodohkan Heiko dan Azob. Dan hasilnya, keduanya saat ini sedang dekat selayaknya mereka memang benar-benar pacaran. Apakah mereka memang benar-benar pacaran dan mereka menutupinya? Apakah mereka komitmen dengan hubungannya, tidak pacaran melainkan langsung menikah? Bahkan penggemar pun masih menunggu keduanya untuk menjalani syuting proyek baru dan berharap keduanya disatukan kembali dalam sinetron baru ya guys. Dimana penggemar sudah nyaman dengan aktingnya yang selalu bikin baper dan tingkah konyol Heiko dan Azob yang membuat penggemarnya nyaman. Nah guys, itulah ulasan yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ulasan yang saya sampaikan tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.